pemakaman Nani Wijaya diantar banyak artis. Aktris senior Nani Wijaya telah dimakamkan di TPU Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 16 Maret 2023 siang. Sebelum dimakamkan, aktris berusia 79 tahun itu disolatkan di Masjid Al-Munawwaroh yang tak jauh dari kediamannya. Setelah itu, Nani Wijaya dibawa menggunakan mobil jenazah dan tiba pukul 12.56 waktu Indonesia Barat di TPU Babakan Madang. Keranda jenazah lalu digotong oleh sejumlah kerabat dan diletakkan di samping liang lahat. Sejumlah kerabat itu tak langsung memasukkan jenazah ke liang kubur lantaran menunggu anak-anak Nani yang belum tiba. Tak sampai 5 menit setelah anak-anaknya sampai, jenazah Nani langsung dimasukkan dan diazankan sekitar pukul 13.11 waktu barat. Saat jenazah diturunkan, keluarga Nani, terutama kedua anaknya, tak kuasa menahan tangis. Mereka terisak sambil memeluk satu sama lain menyaksikan ibu tersayangnya dikubur. Selain keluarga, warga di sekitar TPU juga turut menyaksikan pemakaman pemeran emak di sitkom Bajaj Bajuri tersebut. Mereka melihat prosesi pemakaman dari kejauhan. Nani Wijaya meninggal dunia di usia 79 tahun pada Kamis 16 Maret 2023 pukul 3.28 waktu Indonesia Barat di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan setelah dirawat selama beberapa waktu usai mengeluh sesak nafas. Almarhum Nani Wijaya sempat dikabarkan membaik. Nani Wijaya merupakan aktris senior dan legendaris Indonesia. Nama perempuan kelahiran Cirebon pada 10 November 1943 ini sudah berkecimpung di dunia akting sejak dekade 60-an.